Puskesmas Kemangkon. Di Puskesmas Kemangkon saya bagian surveillance atau epidemiolog. Nah, pada hari ini tanggal 1 September 2021 dari Puskesmas Kemangkon mengadakan pemeriksaan antigen di SMP 1 Kemangkon. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu meningkatkan cakupan pemeriksaan antigen terutama di wilayah Kecamatan Kemangkon. Selamat pagi, kami dari Forkom Pijam, orang dari Kemangkon, Polsek Kemangkon, hari ini mengadakan pengawalan swab di SMP Negeri 1 Kemangkon dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan semuanya negatif dan corona segera pergi dari wilayah kita. Kemudian anak-anak bisa sekolah kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Amin. YouTube nanti. YouTube oleh SMP. Ampun. Bantu dong ya, Bu. Sakit ya? Ya. Mantap jiwa. Alhamdulillah. Thank you.
Ini untuk Pak Aryono, Pak Abu Kurniani, Pak Suyitno, Pak Anang, hasilnya negatif, alhamdulillah. Ini hasil pemeriksaan swab Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kemangkon, alhamdulillah semuanya negatif. Tinggal nunggu ses Pak, hasilnya bagaimana. Atas dukungannya dari Dewan Guru SMP Negeri 1 Kemangkon untuk hasil screening pemeriksaan rapid antigen hari ini 83 Dewan Guru dan Siswa, alhamdulillah hasilnya negatif semua. Semangat, maka nanti PTM SMP 1 Kemangkon setelah ada edaran bisa dilaksanakan. Terima kasih. Amin. Bapak, Bapak, Ibu, Pak. 1, 2, 3. Sudah.